Hidup kami adalah milik-Mu, Tuhan. Saat kami menyerahkan semua pergumulan, kesulitan, tantangan, kami tahu Kau Bapa yang baik, yang tidak akan tinggalkan kami. Makasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat. Maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Karena dialah yang memperdulikanmu. Kami percaya janji firman-Mu, Tuhan. Engkau yang memperdulikan setiap kami. Engkau mengasihi kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Apapun kami tahu yang buruk pasti mendatangkan kebaikan. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kau Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya setiap kami terima kebaikan-kebaikan-Mu di dalam nama Yesus.